berpeluh, dekupan jantung menjadi laju dan akhirnya terasa sesak nafas. Kadang-kadang dia rasa diri kurang selamat dan jadi tidak keruan. Apabila menjalani pemeriksaan kesihatan, keadaan darah, oksigen dan organ lain berada dalam keadaan normal. Perkara seperti ini tentu menimbulkan tanya-tanya mengapa perkara ini berlaku sedangkan kita merasa sihat dan tidak menghadapi penyakit. Sebenarnya, perkara itu boleh disebabkan masalah mental yang dipanggil kebimbangan melampau yang boleh berlaku pada seseorang individu. Pakar Psikologi Kanak-kanak dan Remaja Pusat Pengajian Psikologi dan Pembangunan Manusia daripada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM iaitu Profesor Madya Dr. Khairi Ismail berkata, masalah mental bermula dengan tiga tahap iaitu tekanan, kemurungan dan kebimbangan yang melampau. Anda melihat di mana satu situasi kanak-kanak yang merasa takut dan sangat resah gelisah apabila terpaksa berpisah dengan ibu atau bapanya atau penjaganya. Ini dipanggil sebagai satu situasi kanak-kanak merasa bimbang. Kebimbangan ini dikategorikan kepada tingkah laku negatif. Maksud kebimbangan di sini ialah kanak-kanak berkeadaan tidak tenteram atau kurang senang atau takut disebabkan guru dan murid lain akan memandang rendah kepadanya. Bukan itu sahaja, kanak-kanak akan mudah berperasaan kurang senang atau takut terutamanya jika dia tidak biasa dengan suatu keadaan yang dianggap baru dalam kehidupan mereka. Terpergi pula kepada faktor-faktor yang menyebabkan kebimbangan dalam kalangan kanak-kanak. Antara faktornya, yang pertama ialah usia kanak-kanak tersebut yang masih kecil lagi, yang tidak mahu berpisah dengan ibu bapanya. Kedua adalah suasana yang berlaku pada masa itu, di mana kanak-kanak kurang berasa selesa dengan persekitaran yang berlaku pada masa itu. Ketiga adalah pengalaman masa lampau yang menyebabkan menimbulkan rasa trauma dalam diri mereka. Dan seterusnya adalah keakraban kanak-kanak dengan penjaganya sehingga mereka tidak mahu berpisah dengan ibu atau bapanya. Adakah kita perlu memberikan bantuan kepada kanak-kanak jika mereka merasa bimbang? Jawapannya adalah perlu, kerana kita dinasihatkan untuk membantu sekiranya perasaan bimbang dan takut itu adalah sangat melampau dalam diri kanak-kanak. Ini kerana ianya akan menjejaskan fungsi kanak-kanak tersebut sama ada di rumah, di luar ataupun di sekolah. Kerana kita tidak mahu kebimbangan ini berlanjutan dengan lebih lama dalam diri kanak-kanak. Sepatutnya kita perlu menimbulkan rasa keyakinan yang tinggi dalam diri mereka agar mereka dapat mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dengan baik di sekolah. Bagaimana pula kita dapat membantu mengatasi masalah kebimbangan yang berlaku dalam diri kanak-kanak? Antara perkara yang kita boleh lakukan ialah mendengar apa yang diperkatakan oleh kanak-kanak itu dan kita seharusnya memahami tingkah laku mereka. Sentiasa memberikan perangsang dan pujian, bantu kanak-kanak untuk mengetahui akan kekuatan dan kelebihan dirinya. Sebagai ibu bapa juga, kita seharusnya membantu kanak-kanak untuk menerima akan kelemahannya dan menunjukkan cara bagaimana untuk mengatasinya. Di sekolah pula, guru-guru perlu membantu kanak-kanak untuk bertenang menggunakan teknik relaksasi seperti dengan cara menarik nafas dan membayangkan pemandangan yang nyaman dan hijau. Sentiasa memberikan sokongan moral supaya kanak-kanak dapat belajar berfikir secara positif, menerima segala perubahan, mengatasi ketakutan dan kemarahan serta kekecewaan dan sebagainya. Membina kemahiran sosial yang positif seperti sifat ketegasan. Dan jika perlu, berikan kaunseling juga kepada kanak-kanak secara individu atau kepada ahli keluarga kanak-kanak sendiri. Pihak sekolah juga perlu memainkan peranan seperti memberi tahu guru mengenai masalahnya supaya mereka dapat memberikan kerjasama dan sokongan untuk membantu kanak-kanak tersebut. Apa perkara yang kita boleh lakukan untuk mengurangkan perasaan bimbang dan takut yang berlebihan ini? Antaranya ialah membantu kanak-kanak untuk membentuk kemahiran emosi dan sosial, membantu kanak-kanak menghadapi cabaran hidup dengan sentiasa berfikiran positif, jalankan hubungan mesra, responsif dan saling percaya mempercayai antara guru dan kanak-kanak atau antara kanak-kanak bersama ibu bapa mereka, serta sentiasa mewujudkan suasana yang aman dan selesa agar kanak-kanak sentiasa berasa tenang dan dapat menghidupkan
menghilangkan kebimbangan yang melampau dalam diri mereka. Oleh itu, jelaslah bahawa kita semua memainkan peranan penting untuk membantu mengatasi kebimbangan dalam diri kanak-kanak agar mereka dapat menjalani kehidupan mereka dengan lebih baik. Semoga apa yang telah disebutkan tadi memberikan panduan untuk mengatasi kebimbangan dalam diri mereka. Sekian sahaja daripada saya. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih.